Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Uy, mengerikan. Lagi dengan Mas Mazing yang asli, yang ada botaknya. Kali ini kita akan ngebahas tentang akun-akun level 100 di dunia, teman-teman ya. Wow. Setelah di bulan Mei kemarin ada bug di apa ya, Craftren kalau nggak salah ya, bisa ngebikin akun kita auto langsung naik ke level 100, tapi hanya berlaku di advanced server. Nah, sekarang kita akan bahas akun-akun di real dunianya, di dunia nyata ya. Oke, akun pertama ada ID dengan ID 51122 bla 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 ya, atas nama Thunderball. Oke, Thunderball ini orang mana ya? Akun India sepertinya ya. Dan dia itu akun aktif, teman-teman, terbukti dengan elite pass-nya yang masih aktif di sini ya, bukan akun mati atau akun yang sudah terbanned karena menggunakan bug naik level ya. Levelnya sudah 100 dengan like 64.913. Ngeri ya, levelnya itu 100 kok bisa gitu loh. Ya enggak tahu. Kok bisa 100. Kita akan cek apakah dia itu memang rajin main. Oh, memang rajin main ya, terbukti dengan elite pass-nya juga full di sini ya. Enggak ada yang bolong. Sepertinya dia YouTuber, seperti kalian lihat di bawah itu Thunderball FF ya, untuk channel YouTube-nya dan Instagram-nya Thunderball FF juga. Untuk gameplay riwayat game-nya itu sejarah match-nya itu 17.000 untuk, waduh, ngeri sih. Udah puluhan ribu ya, pantesan dia bisa naik level 100. Ini masih normal, teman-teman ya. Ya mungkin dia nggak normal itu karena dia mungkin terlalu rajin nge-push, nggak sempet. Ini sekolah nggak sih orang ini? Atau memang full time pengangguran ya? Aku juga nggak tahu. Dan ya, punya guild juga T-Series namanya. Ini orang India pasti fix, ini saingannya PewDiePie ini, teman-teman ya. Oke, next, berikutnya ada akun yang cukup misterius ya. Ini sudah banyak dibahas oleh YouTuber lain. Ada BHWAM ya. Levelnya kalau kita lihat di sini itu 72 dan kalau kita klik profilnya itu kosong atau empty ya. Tapi saat kita ganti akun ke server Brazil itu auto langsung jadi 100 ya levelnya ya. Langsung jadi 100, teman, kok bisa ya? Kita akan cek ya. Ini sepertinya akun mati karena, oh, enggak eh. Ini akun aktif, bayangkan ya, ini akun aktif level 100 ya. Dengan elite pass yang cukup kuning semua ya. Wah, ngeri sih, kayak gigi kalian kuning ya. Dan juga game ini riwayat gamenya itu 55.000 untuk solo, untuk squadnya itu 36.000 ya. Oh, pantes ini masih normal ya. Tapi ada yang aneh di sini untuk si Wam ini, ada satu yang bikin merinding ya. Bulu kuduk kita dan bulu ketek auto berdiri. Apa itu yang bikin kita merinding? Oke, di sini aku tunjukkan untuk yang bikin merindingnya, yaitu setnya ya, atau wajahnya dari si Wam ini. Ngeri sih. Ngeri ya, aku sendiri takut pas review akun ini. Seperti, ah, ini kak, muka-muka suster ngesot gitu ya, teman-teman ya. Suster ngesot, ngeri sih. Menurut kalian ngeri gak nih? Alright, berikutnya ada Monte Carlo Ancelotti di sini ya. Akun dari server mana ini? India juga sepertinya ya. Dan ya, ini akun aktif juga, teman-teman, tapi levelnya cuma 99, belum nyampe 100. Tapi di sini yang spesial itu like-nya. Kalian bisa lihat 9999 sampai nggak muat angkanya ya. Dan maksimal like itu memang cuma 99.000 ya, nggak bisa sampai 100.000. Aku belum pernah lihat ya untuk akun yang punya like di atas 100.000 atau di atas 9999 ya. Ini akun aktif juga, terbukti juga dengan elite pass-nya kuning semua kayak gigi kalian ya kan. Dan ya, ini sangat rajin ya. Orang-orang India ini sepertinya orang-orang yang sangat rajin. Ini mungkin YouTuber yang full pengangguran, nggak punya kerjaan ya, teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat untuk sejarah match-nya ini ya, ini kalah sih kalau yang dari akun tadi ya. Yang sampai 55.000 tadi, si Wam tadi, ini cuma beberapa puluhan ribu aja, nggak sampai 50.000 ya. Oke, next, berikutnya ada si Bibe. Ini sudah cukup legend ya, untuk akun ini sudah sering dibahas sama YouTuber-YouTuber misteri ya. Karena memang akunnya itu misterius banget, teman-teman ya. Ini buat kalian yang belum pernah lihat, ini akun level 100 ya, tapi like-nya cuma 5 biji. Dulu pas di review orang itu like-nya cuma 1 ya, sekarang udah nambah 4. Cukup lumayan. Dan ini akunnya ini aktif ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat, ini walaupun elite pass-nya ada yang bolong, tapi untuk elite pass bulan kemarin dia itu main sampai 275. Dan ini akun aktif, masih dimainkan ya. Jadi artinya dia itu masih main Free Fire. Tapi anehnya di sini ya, untuk riwayat match-nya itu cuma ada 15 match total secara seumur hidup ya. Cuma pernah main Free Fire di Battle Royale itu sebanyak 15 kali, dan di Clash Squad itu cuma 4.
Berarti 19 kali ya, 19 kali main, dia bisa naik level ke level 100. Nah pertanyaannya, apakah dia itu menggunakan bug sama seperti saat yang kita gunakan di advance server bulan Mei kemarin? Atau dia itu seorang GM yang bisa ngubah akun sesuka hatinya, diubah levelnya menjadi 100 langsung? Menurut kalian gimana nih? Apakah ini memang dia pakai bug? Kalau pakai bug harusnya kan dibanned ya. Tapi kok dia akunnya masih aktif dan masih hidup ya? Si BB ini akun yang sangat legend ya. Kalian bisa tulis pendapat kalian di bawah. Aku juga penasaran sih, kok bisa gitu loh? Kok iso? Ya nggak tahu. Berikutnya ada akun namanya Bulan Sutena. Bukan ya? Bulan Trik. Oke, dia sudah dapat tanda centang. Artinya dia itu sudah verified dan partner YouTube Free Fire ya. Ini akunnya sebenarnya dari region Taiwan ya, kalau nggak salah Taiwan. Ini masih Asia, sama-sama Asia sama kita. Dan like-nya kalian bisa lihat sama seperti akun yang tadi ya, 99.999 bla 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 bla. Dan akunnya ini akun aktif teman-teman ya, bukan akun kaleng-kaleng ya. Ngeri sih dia. FFEU Esport Queen ya. Wow, ini YouTuber sih. Sepertinya dia YouTuber ya. Oh, ngeri sih. Tapi gamenya kok kayak gini. Lifetime-nya seperti yang tadi loh, cuma 32 kali match seumur hidup bisa level 100. Wah. Wah, wah. Kok bisa ya? Kok bisa kayak gini ya? Penasaran sih aku. Apakah mereka ini pakai bug atau memang GM ya? Tanda centang sih, ini misteri sih. Ini menurutku misteri ya. Like-nya itu loh 99.000. Kalau satu match dapat satu like pun, dia harus butuh 99.000 match ya. Tapi tadi kalian bisa lihat sendiri. Aduh, nggak paham lagi aku. Oke, next berikutnya ada akun yang cukup unik di sini ya, dengan ID 100.002 atau 1.002 ya itu ya. Dengan nama Krono ya, akunnya namanya Krono. Ini memang ya akun GM sih sepertinya, menurutku sih akun GM ini karena ID-nya kalian bisa lihat ya sangat-sangat unik dan langka banget. Levelnya pun sudah level 100. Ini akun nggak aktif sih. Ini sepertinya akun GM atau akun yang menggunakan bug, sama seperti akun yang kita push ke level 100 kemarin di advance server. Mungkin ya, tapi aku juga ngerti juga, mungkin ini memang akun GM atau akun Garena ya. Sama seperti akun GM tapi ya khusus punya Garena. ID-ID spesial seperti 1234567 dan juga 1.001, mungkin itu memang mungkin akun dari Garena, khusus dipesan slotnya untuk Garena ya. Dan ya dia punya guild namanya Free Fire Headquarter ya, dan leadernya sendiri adalah Mamang Krono ya. Ini sepertinya akun Garena atau akun GM ya, tapi nggak ngerti ini GM mana ya. Kalau kalian ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Bang, itu GM Negeri Wakanda bang. Nah kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita saling berbagi ilmu. Alright, akun berikutnya ada Ice Cold. Ini sudah legend juga dan sering dibahas oleh YouTuber lain ya, dan dia akun aktif juga dengan set Elite Pass Joker ya, atau Elite Pass apa itu yang kerajaan Joker itu ya. Dan Elite Passnya ini full juga, 400-an badge-nya ada, bahkan ada yang 600 ya. Cukup rajin main juga, tapi untuk season ini dia belum main, sepertinya masih kosong ya. Dia punya YouTube juga, Ice Cold FF, bisa kalian follow atau kalian subscribe ya. Untuk sejarah matchnya itu 77.134 match untuk solo dan 11.000 dan 14.000 untuk duo dan juga squad. Untuk clash squadnya 3.000 match. Ini orang-orang memang full pengangguran ya, gak ada kerjaan, atau memang dia udah sultan dan banyak duit dan cuma hidupnya itu buat main Free Fire. Dan aku sampai saat ini belum pernah menemukan untuk akun level 100 dari server Indo. Kalau kalian ada yang tahu untuk level yang punya level 100 dari akun Indo, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, aku Mas Mazing, sampai jumpa di konten misteri berikutnya. Bye bye.